Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel saya di Rifat Vlog. Pada siang hari ini, hari Minggu 9 Januari 2022, kita sudah berada di Jalan KM11, tepatnya di depan agen resmi Palembang ya, Sinar Jaya. Ini berada di KM11 ya, dan berseberangan dengan kantor perwakilannya Epastar, dan di sebelahnya ada kantor Sumberwaras ya. Nah, ini juga loketnya ini dekat, atau agennya ini dekat PD Manis Palembang. Nah, ini keberangkatannya jam 1 siang ya teman-teman. Jurusannya Palembang, Jakarta, Bandung. Ya, kita coba masuk ke dalamnya ya. Ini bus suite class, di sleeper pertama di kota Palembang. Jadi bus ini karoserinya dari Laksana ya teman-teman ya, SR2 suite class. Nah, ini agennya baru 2 minggu ya beroperasi teman-teman. Tanggal 22 Desember 2021 kemarin baru launching ya. Oke, kita masuk ke dalam bus ya. Nah, ini ada bagian depan sekatnya seperti ini ya. Mantap. Nyobain duduk di bagian bawah ya, enak banget nih, sangat nyaman teman-teman. Jadi di sini tiap seatnya itu ada layar ya, layar monitor pushpad namanya ya. Jadi ini bisa kali teman-teman bisa nyalakin mungkin untuk plastis mau nonton film apa ya, mau bawa film sendiri dari rumah ya bisa. Ini untuk soundnya mungkin, untuk speaker atau untuk pasang headset ya. Di sebelah ini ada cup, untuk cup holder teman-teman, taruh makanan kecil, makanan ringan ya. Enak banget nih, longgar banget nih. Bantal kecil juga, dan ada selimut ya. Terus untuk senderan joknya ini bisa diatur teman-teman. Jadi kalau kurang mundur ya bisa dimainin. Nah ini, ini posisinya kita agak mundur ya. Enak banget. Mantap. Ya, AC-nya ya, terus ada buat ini apa ya, buat lampu baca ya. Loading-nya juga teman-teman. Nah, jadi bisa nutup gini ya. Nah. Nih, mantap. Tapi di bagian depannya ini nggak ada penutup atau hordeng ya teman-teman. Jadi kita bisa masih lihat ke depan, dan orang lain juga bisa ngelihat ke kita ya. Ini ada colokan
kabel USB juga buat charger ya. Jadi kalau mau naik ke atas ini ada tangganya teman-teman, naiknya, terus ini ada pegangannya ya. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau mau turun lihat dulu ke bawah, siapa tahu ada penumpang yang di bawah nih mau keluar ya, jangan sampai salah injek teman-teman. Total keseluruhan seatnya 22 teman-teman ya. Nah di sini juga difasilitasin air panas ya, dan kopi teh teman-teman. Ini gratis ya. Kandang macan lumayan luas ya. Di buat drivernya buat istirahat lumayan ya. Dan toiletnya seperti ini, bersih ya dan rapi. Jadi diingatkan kembali pada teman-teman, jadi toilet di dalam bis hanya digunakan untuk buang air kecil dan digunakan pada saat bus berjalan. Ini bus ini karosinya dari Laksana ya, dan sasisnya Mercy 1626 ya. Mantap ya. Ini juga ada suspensi udara, air suspension ya teman-teman. Mantap. Untuk penumpang tadi lumayan penuh. Ini bagian depan kantor perwakilannya ya. Jadi teman-teman, untuk setiap harinya bus ini melayani keberangkatan satu harinya satu kali ya teman-teman ya. Dan berangkatnya itu jam 1 siang dari kota Palembang tentunya ya. Nah untuk tiket sementara ini masih promo katanya. Tiketnya 450 flat sampai Bandung. Lumayan terjangkau untuk fasilitas seperti ini ya. Dan ini baru pertama kali ada di Palembang. Jadi teman-teman kalau mau bepergian atau berangkat ke Jakarta, Bandung, silakan coba nih. Ini para penumpang udah dipersilakan masuk teman-teman. Jadi kalau untuk para penumpang itu wajib sendalnya atau sepatunya dilepas ya, dan dimasukin ke dalam tas atau dimasukin dalam kantong plastik. Bagian dalam dari kantor atau agennya Sinar Jaya Palembang teman-teman. Nyaman banget ya, karena ruangannya masih baru dan fasilitasnya ada AC ya. Mantep. Jarang-jarang di Palembang ada ruang tunggu yang ber-AC. Yang milik Sinar Jaya ya. Iya. Buat fasilitas buah. Iya. Ada kulkas ya. Untuk minum kopi, teh. Lengkap nih. Ini ada air panas, ada dingin. Ini gratis ya? Gratis. Gratis teman-teman. Nah, ini tehnya nih. Ini kopi teh. Jadi buat penumpang tinggal seduh sendiri ya. Mantap. Ongkosnya masih 450 flat teman-teman ya sampai Bandung. Fasilitasnya bisa teman-teman lihat sendiri di dalam, tadi ada WiFi, ada TV, ada selimut, bantal, dan setiap keberangkatan teman-teman dapat gratis makan satu kali di rumah makan siang malam di Lampung ya, Bandar Jaya.
juga ada fasilitas toilet dan minum gratis ya, teh dan kopi dong. Drivernya Pak Iwan dan Pak Imron. Jadi krunya ini cuma 2 orang teman-teman, driver 1 dan driver 2. Ya ini busnya udah keluar dari agen ya, dan segera berangkat menuju tujuan akhir Bandung. Kita doakan semoga selamat sampai tujuannya. Sekian dulu video saya pada siang hari ini dari agen Sinar Jaya Kota Palembang teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa menyaksikan video saya yang lainnya. Jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.